Ya, cuma lagi bersama saya di belakang Sheila guys. Beliau salah satu pemain sinetron yang ini putrinya Stephen Marvin. Namanya Ayu. Cantik kan guys? Ini dia mami. Mamaku. Gimana nih? Beliau adalah bidadarinya Abah Ukam guys. Semangat nih. Semangat. Support Anel ya. Sangat support. Mantap. Oke guys. Kita di sini adalah orang yang support Anel guys. Secara maksimal. Total. Anelnya lagi wawancara sama guys. Walaupun mungkin di sini dari sekian anggotanya itu pasti promosor itu ada, tapi sebagian besar itu support Anel. Ada papanya Anel. Ini saya sebagai ketua tim keadilan Anel Fans Club MAFC. Bang Reza. Bang Reza. Ini bukan kemauan Anel. Ini adalah anugerah dari Allah ya. Ini dia Abi, adanya Amel guys. Ganteng gak guys? Tuh, harapannya apa Abi buat buat kakak Amel? Semoga aja begini terus, semangat. Semangat ya. Semakin dengerin omongan netizen. Pokoknya fokus ya. Biar kakak Amel ini bisa menghibur masyarakat luas ya. Terus Abi sendiri katanya Abi pengen jadi pemain iklan ya? Hah? Jadi pengen dapat iklan juga ya? Iya, hari Sabtu ada latihan. Ada latihan, casting. Selamat ya Abi, sukses buat Abi juga, buat kakak Amel juga sukses semuanya ya. Semangat guys. Itu yang baju coklat ketua NAAFC. Ini udah tanya, suruh jawab. Yang coklat, Bang Reza. Yang coklat itu ketua NAAFC. Kalau yang TMA kan ketua NAAFC. Ini NAA, ini Kak Ardila Amel. Beda, ketua umumnya. Nanti ditanya aja biar dijawab. Jangan maju aja. Mel, lama ini apa? Berapa lama hafalin lagu dan syutingnya kemarin gimana? Namanya Bang Reza. Bang Reza, nah itu dia ketua Nika Ardila Amel Fans Club. Kalau TMA ketua Nika Ardila doang. Ini ada Amel ya. Bagaimana supaya dia bisa mengembangkan
Ini pesan dari kita nih. Dengan Amel launching lagu ini, yang Amel bahagiakan itu jutaan orang. Bukan 1-2 orang yang datang ke psikolog, tapi jutaan orang. Amel sudah di psikolog bagi kami orang. Dan kami sebagai perwakilan dari Nika Adila Amel dan Amel Fans Club sangat support dengan Amel. Jangan khawatir, haters itu hanya satu butir pasir di pinggir pantai. Pasir yang banyak itu adalah haters. Jadi kita semua berharap berdoa dengan adanya single pertama ini, Amel akan terus mengembangkan karirnya ke single-single berikutnya atau mengembangkan ke bakat-bakat yang lain, sehingga benar-benar seperti yang kita lihat, dia datang ke sisi terkasihnya selanjutnya menjadi bintang di depan. Amin. Sangat. Jadi orang-orang setiap kemudian Amel sudah lupa satunya itu lupa jemput mereka euforia imunnya pada naik pada sehat ya, artinya apa, cita-cita Amel sebenarnya sudah tercapai dari sekarang, itu bukan next untuk membahagiakan banyak orang, itu sudah terjadi dan bahkan itu sampai keluar ini kalau Amel ketahui fansnya Amel tergabung di kita itu dari berbagai orang dari luar negeri juga ada, dengan orang dari Singapura, Australia, Amerika Serikat, Jerman, Amerika Serikat, bukan bahkan orang ini bukan orang-orang Indonesia yang tinggal di sana kan, dia tapi juga orang-orang asing yang sebelumnya belum diketahui melihat Amel. Sedih ya, sedih banget ya. Ayo sedih, walaupun gak sedih pura-pura sedih ya. Sedih lah pasti, masa gak sedih, jangan terlalu serius aku. Sedih banget guys, aduh semua orang pada nangis di sini guys. Gak perlu jadi Nika Adil nih, gak perlu jadi legend di hati kita sendiri. Mas Amel, Mama Amel, Papa Amel, semua. Kasian banget. Menjadi diri sendiri seperti itu, Nika Adil seperti itu, tetap menjadi Amel. Dan hari ini kita melihat Amel dengan Papa Amel. Yang akan menjadi next legend bagi kita. Ini papanya Amel, apa kabar Pak? Baik-baik. Semangat ya Pak. Ya. Oke guys, tadi aku udah ngobrol papanya Amel sama semua tim supportnya guys. Pojokan sana guys. Bang Reza, rumahnya. Sukses guys. Nah, Amel lihat sini. Oke guys, luar biasa guys, mantep banget guys, semangat guys. Thank you so much. Okay, ikutin terus aktivitas kegiatan Benny DJ sampai ya. Support terus Neng Amel. Mudah-mudahan apa yang para fans tercapai semua. Kita sudah mencoba memberikan yang terbaik. Thank you so much. Come and call your life.